Ya terus buka satu. Sila. Balik. Tak ada nak tanya dulu. Soalan Ana, kalau kita tengok, selalunya orang kata konservatif ni dia bermula dekat satu badan, namanya dia orang nama. Selalunya lah kan. Kadang-kadang dia orang kata kan. Jadi bila datang daripada Dewan Ulama, jadinya sedangkan pemikiran Dewan Ulama itu sendiri itu bermula daripada pemikiran ulama di wilayah Faqih pada tahun 1982 yang terpengaruh dengan revolusi Iran. Jadi apa komen doktor? Fadhal. Saya akan menjawab ini secara akademik. Saya tak akan jawab secara emosional ataupun secara sentimen. All the while in my writings, dalam tulisan saya tidak pernah berminat individu ataupun saya tidak pernah berminat orang-orang tertentu. Saya hanya berminat pemikiran saja. So saya rasa itu lebih, bukan selamat, ini bukan soal selamat. Ini soal apa kita kata prinsip dan juga apa kita kata supaya orang berfikir. Kebetulan tesis saya tentang PAS, saya terpaksa sorot sejarah PAS. Dan dengannya juga lahir teori tadi yang keluk pertama, keluk kedua, ketiga. Untuk menyatakan bahawa Dewan Ulama, saya tak tahu tadi maksudnya Dewan Ulama atau Majlis Syura. Majlis Syura. Untuk menyatakan bahawa Majlis Syura itu adalah satu bentuk wilayah tu faqih yang diperjuangkan oleh Syiah dan Imam Khomeini sendiri menjadi pelaksana dan buku dia wilayah tu faqih sendiri. Saya menyatakan begini. PAS telah melalui zaman dia. Pada post Asri, krisis pada zaman Dato' Asri telah menjadikan PAS agak berkecamuk. Oleh itu, the new leadership daripada golongan muda yang saya kata membentuk klub kedua itu yang dinamakan sebagai kepimpinan ulama berfikir cara bagaimana mereka nak survive dalam post krisis ini. Maka lahirlah satu gagasan bagi menyelamatkan keadaan, namanya kepimpinan ulama. Baik. Saya tidak tahu sama ada sengaja atau tidak mengambil model Iran, kerana tidak ada satu justifikasi yang mutlak bahawa ini kerana model Iran. Tidak ada. Dalam saya punya thesis, begitu saya interview tokoh-tokoh PAS yang hidup zaman kepimpinan ulama itu, mereka tidak menyatakan ini sebab nak ikut Iran. Walaupun mereka tidak menafikan pengaruhnya, betul. Tapi nak menyatakan itu ambil Iran totok-totok dalam model dia, dalam pemikirannya, tidak betul. Dan saya akan menentang pandangan itu. Kalau siapa menyatakan ini ambil totok daripada wilayah Faqih. Walaupun tidak ada yang menafikan, pengaruhnya ada. Tapi yang lebih utama, the real thing tentang wujudnya Majlis Syura itu ialah apa? Kerana mereka mau keluar daripada kepimpinan Dato' Asri dari segi sistem decision making dia yang bersifat agak authoritarian. Kerana tu orang kata parti Asri sekeluarga. Itu semua Asri. Ketua muslimat dia punya isteri, ketua pemuda dia punya menantu. Ya, ni jenis menantu-menantu ni bukan baru, cerita lama dah. Saya menceritakan sejarah. Okay. Ada kena-mengena yang hidup tu yang mati. Jadi bila berlaku begitu, maka mereka parti asli sekolah ke? Itu aja lah. Decision making ada panggil Geng 11. Kalau baca tentang konflik PAS, dia ada satu grup. Geng sebelah ni siapa? Pro Asri. Apa Asri kata, itu dia. Sehingga orang lain rasa tak puas hati. So in order to get out from this authoritarian decision making system in the party, they have to create something else. The best option at that particular time was to have Majlis Syura Ulama. Konsepnya lebih kepada consensus daripada grup yang lebih besar. Maka they design satu kuasa lain yang akan oversees the central committee. Kerana mereka khawatir yang ambil alih nanti akan ulang balik, ya, salah guna itu. Maka lahirlah Majlis Syura yang melihat bahawa perjalanan parti dan sebagainya, dia ada right untuk nak overrule dan sebagainya. So point saya ialah dia lebih kepada nak memperbaiki decision making sistem yang ada di dalam parti. Kalaupun dia dilihat sebagai wilayah tu faqih, mungkin secara tidak sengaja. Adapun nak ambil itu sebagai asas, tidak ada buktinya. Ya, dari sudut interview kita dengan pemimpin-pemimpin dalam thesis-thesis kita.
Dari situ lahirnya konsep Majlis Syura. Dan saya rasa isu yang kita berdepan hari ini, Majlis Syura tidak mewakili pandangan konservatif itu, maupun Central Committee juga tidak mewakili keseluruhannya pemikiran progresif itu. Tetapi ia lebih kepada, saya rasa, salah satu evolusi parti politik yang memang begitu sifatnya. Saya dipahamkan oleh pengamat-pengamat politik sekular, mana politik barat, sorry, politik barat, mengatakan ada di dalam parti konservatif dan Labour itu ada pula dia punya apa, kelompok-kelompok yang mempunyai pandangan berbeza, dan mereka ada muktamar dia sendiri, dia ada perbincangan dia sendiri, tanpa seorang mengatakan kau dah sesat, kau dah tak betul. Kerana itu dinamik dia. So dalam parti itu sendiri, idea itu boleh berkembang. Cumanya macam mana kita nak handle? Kalau menyekat, inilah yang akan berlaku, label-melabel. Yang baiknya ialah kalau ada berbagai pandangan ini, diberikan satu ruang untuk pemikiran-pemikiran ini dibincang secara tuntas, dibincang secara open, dan kita compete dengan thoughts kita, bukan kita compete dengan labeling. Dan inilah yang tidak akan memajukan parti Parti Islam. So itu saya punya respon awal terhadap isu sama ada adakah Majlis Syura mewakili konservatif atau kebijakan. Saya rasa ia tidak, bukan dalam bentuk institution, tetapi dia lebih kepada pemikiran yang berliga. Mungkin di kalangan Majlis Syura ada yang berfikiran reform. Dan kita ada satu teori lagi, dia panggil group think theory. Siapa yang belajar organisasi, dia akan belajar group think theory. Group think theory ini, mereka tak berani nak keluar daripada daerah berfikir itu kerana takut dicop sebagai orang lain atau pengkhianat. Maka mereka terpaksa setuju dengan pandangan, dan ini berlaku semasa perang ancaman misal daripada Cuba, di mana majlis itu dikuasai oleh group think. Mereka tidak berani keluar daripada pemikiran, dan mereka masih menganggap ini semua dongeng saja. Dan saya rasa group think teori ini juga mungkin pada keadaan hari ini menguasai sebahagian besar daripada mereka yang mungkin mahu melihat sesuatu yang berbeza, tapi merasakan perbezaan itu mungkin di label sebagai pengkhianat dan sebagainya. So siapa yang berani keluar daripada pemikiran itu dengan asas yang kukuh, maka terimalah risikonya. Okey, baik. Tapi ada orang kata, doktor ni nak mensekularkan PAS, macam mana? Terpulang daripada apa makna sekular itu. Terpulang daripada apa makna sekular itu. Malah pernah dibincangkan dalam perbahasan-perbahasan. Saya bukan sekular dengan makna tidak percaya kepada peranan agama dalam pentadbiran. Bahkan secularism has developed into its early stage, for example. Even now, sekular itu sendiri sudah, kalau saya menyatakan give what to God and Caesar to Caesar, golongan secular reformist akan kata yang ni totok, yang ni konservatif tu, kita dah tak cakap dah buat tu. Lah ni kita bercakap tentang macam mana secular itu boleh bagi hak kepada orang untuk beragama. Lagi tinggi dia punya perbahasan. So even secularism in itself has developed, has evolved in its original form. Why? Because simply you are affected by all the changes around you. Kalau orang masih menyatakan agama satu sudut lah, kita bagi orang barat sendiri, itu dah kira betul-betul orang kata apa, ortodok betul-betul lah. So dalam secularism pun ada ortodoksi, ya? Bukan hanya dalam agama saja. So for me, secularism atau tidak itu bukan isunya, tapi isunya sejauh mana kita mendidik orang supaya terbuka melihat, selagi mana kita tahu kita tidak lari daripada asas-asas yang ditentukan oleh syarak. Dan saya ulang beberapa kali, di sebalik keterbukaan kita dalam melihat ruang yang ada itu, tapi ini bukan bermakna dari sudut syaksiah Islamiah pada diri kita, kita boleh longgar-longgar. Itu cerita lain itu. Oleh kerana dah terbuka sangat, semayang okeylah, kita kompromi lah. So itu you have to define yourself exactly sebenarnya. Orang silap faham, orang kata kita macam, oh dia ni liberal. Liberal apa? Liberal dia tak semayang ke? Liberal dia ni socialist. Socialist dia tu pemikiran ke, atau dia tak semayang ke, atau dia tak apa? So it is not as simple as kita tengok dunia hari ini. It's not about black and white.
in between black and white, banyak lagi colours yang kita kena tengok apa antara hitam dengan dengan putih itu. Okey, Frank, cepat, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Rahmat. Asal dari Pembinaan dan ada kelompok. Okey, tadi doktor dah cakap mengenai konservatif dan juga progresif. Dan kita tahu kalau progresif ni doktor sebutkan tadi satu kita yang mencabar. Mencabar. Bila kita mencabar tu makin banyak kita mencabar, makin banyak ruang akan ruang dan peluang tu terbuka. Hitam tu lah. Dan saya nampak perbezaan antara PAS dan UMNO. Kita tengok waktu sekarang ni seakan-akan PAS ke arah konservatif, mengekalkan apa yang ada, dan UMNO kita nampak ke arah progresif. Sebab kita tengok dia punya bila PRU ke-13 menantikan kabinet Datuk Seri Najib, dia membawa satu laluan yang progresif. Sebab kita tengok dia memasukkan Datuk JJ daripada SMM, Johari Jalani dan juga Datuk Wahid daripada Maybank sendiri. Dan ada pelibatan-pelibatan profesional ini, dan juga yang paling menarik sekali adalah pelantikan daripada aktivis Indra. Itu satu benda yang kita rasakan UMNO dah mula progresif. Tapi kita tengok PAS makin lama makin ke arah konservatif, dan benda tu orang kata makin menutup ruang-ruang yang ada. Jadi mohon pandangan Dr. Mujib sebagai ahli. Okey, kita nak kata ulama nak buat konservatif, dipas terus konservatif. Okey, tadi saya memberi perspektif konservatif dengan progresif dalam maknanya yang general lah. So macam mana saya kata progresif dan basically sebenarnya progresif tidak bermakna lebih baik pada konservatif atau konservatif lebih baik daripada progresif. Itu benda masih boleh dibahas. Contohnya, kalau you nak conserve your principle, what's wrong with that? You kena conserve your principle. Kalau you you jenis progresif, prinsip pun tak ada, then your principle or your progressiveness sucks lah. Because you tak ada prinsip, for example. So maksud saya, itu benar-benar terpulang kepada apa yang kita faham daripada makna conserve dengan progressive. Nah, dalam konteks yang disebut oleh saudara kita tentang UMNO, so tentu UMNO mempunyai nilai progressive sendiri. UMNO mempunyai nilai progressive sendiri. Nilai progressifnya ialah macam mungkin antara Pak Lah dengan dengan Najib. Begitulah cara Najib yang lebih progresif dilihat ke depan dalam konteks dia nak buat perubahan-perubahan. Dan saya tidak menafikannya. Saya tidak menafikan sebab bagi saya progresif itu boleh diberi nilai dan maknanya oleh orang yang mencipta nilai itu dari within the party. Tapi you kena ingat one thing, bila kita bercakap tentang party politics, dia ada four windows that we look into. Apa yang kita namakan sebagai model empat tingkat, which is part of my thesis. Pertama, structure. The structure of the party. Structure tu tentang kuasa yang ada padanya. Kita bercakap dengan Majlis Syura, kita bercakap tentang eksekutif. How the task has been apa divided, ya? Macam mana tugas-tugas diberikan dan sebagainya. Kemudian kita ada satu lagi window yang kita namakan sebagai sumber manusia. Sumber manusia ini adalah satu window yang melihat macam mana mereka membentuk keahlian, macam mana dia punya rekrutmen, macam mana cara dia takbir parti dia dan sebagainya. Structure dengan sumber manusia ni boleh dilihat di semua kan? You can go to the office, you minta perlembagaan PAS, you boleh nampak structure dia. You pergi kat pejabat setiausaha, you tanya macam mana pengurusan cawangan, macam mana, dia boleh cerita kat you one by one. There's nothing secret about that. Cuma ada satu lagi yang dipanggil intangible. Intangible ni dua tingkat yang di bawah, iaitu internal politics, persaingan dalam, dengan culture. So when bila kita bercakap conservative dalam bahasa dan konteks yang orang luar tak nampak, hanya orang yang menghayatinya dalam kalangan kelompok itu nampak, terus dia faham apa makna conservative, apa makna
progressive. Whereby bila tengok orang yang luar pada tu, dia tak faham semua ni, mungkin dia mempunyai nilai konservatif dan nilai progressive dia. Sebab itu saya ingat jelas di sini, bila kita bercakap dalam konteks parti yang intangible bawah itu, iaitu culture dengan internal politics, itu hanya dihayati oleh orang yang mengikuti perkembangan, apatah lagi orang yang duduk di dalam dalam itu, okay? So ini adalah part of the dynamic. Sebab itu bagi saya, apa yang model saya cakap di sini tidak boleh diambil untuk kita kata begitu di sini. Mungkin di sini mempunyai dia punya meaning yang lain, di sini mempunyai meaning dia yang lain. Sebab itu saya kata it is not as easy as you think it is. Benda ni complicated. Sebab itu bagi siapa yang cuba nak melihat benda ni mudah-mudah, dia akan come up with a different conclusion lah. Conclusion dia akan menjadi mudah juga. Yeah. Saya tidak ada komen tentang progressiveness yang disebut oleh saudara tadi. Itu mungkin nilai yang diberi kepada makna progressive di situ. Tapi kalau saya sikit lagi, kalau saya nak menambah pula, ada pula nilai konservatif dalam UMNO. Contohnya, mereka tidak terbuka dalam konteks pelbagai kaum, mereka tidak terbuka dalam konteks race relation, mereka tidak terbuka. So that's another conservativeness yang ada pada mereka, which I think is not good. But if you say past is conservative, why? Because dia prinsip dia tadi dia tak mau ubah. Oh good lah. Bagus. Itu konservatif yang bagus. Itu agak sukarlah untuk kita mengambil mudah dalam dunia yang penuh complicated hari. Jadi kalau tafsiran doktor itu macam pas tu dia nak maju. saya lihat begini, kalau kata pas, kalau boleh saya bagi perspektif, pas ni kalau ikut dia punya based on the learning, organizational learning theory, ini pun satu teori yang saya pakai untuk mengandaikan masa depan. Kita ada organizational learning theory, you know, learning theory ini dia ada clue S itu, satu titik beginning, kemudian titik naik, kemudian bila dia sampai atas dia akan turun. Kalau dalam production dia panggil theory of diminishing return, mana you buat benda yang sama tu you akan ulang, dia naik tu dia akan turun, dia naik dia akan turun. Learning theory macam hari ni you belajar dengan you dengar I punya cakap ni, first 5 minutes you trying to understand and then you mula pick up. Tapi maybe after half an hour you dah sampai climax, you tak lagi dah, sama ada perut lapar ke atau dah boring kan, start menjahit cakap apa gitu ni aku pun tak faham. So then you start to decline. Itu nama dia learning theory. Now saya try to adapt this learning theory, saya jumpa adanya organizational learning theory. Dia bawa teori learning ini kepada bentuk organisasi, di mana andaian dia ialah organisasi itu dia bermula dengan satu titik permulaan, kemudian dia akan climb. Bila dia climb, dia akan sampai ke puncak. Bila sampai ke puncak, dia akan down. So bila saya apply this theory kepada sejarah PAS, saya berjumpalah dengan teori keluk. Yang orang nak kata apa ni, keluk tu. Bukan lekuk keluk. Keluk. Lekuk kena lekuk. So saya jumpalah. I mean, salah ke saya bila saya melihat ni, saya cuba apply. Anyone can do that. In order for you to really, teori ni untuk apa? To really understand the feel actually, supaya anda lebih memahami dan orang lain boleh guna ini untuk memahami tempat lain pula. Itu gunanya academic discussion. Okay. PAS bermula zaman awal tu, kemudian masa asri, pendek cerita panjang ni, zaman asri naik, kemudian dia dah sampai puncak, dia tak lagi dah. Sebab musabak kepada declination, crisis. Tak percaya cakap saya, pergi tengoklah mana-mana organisasi. Gitulah cerita dia. Okay. Dia sampai tadi tu. Masa itu orang muda macam Datuk Mustafa Ali, dia mikirkan masa depan parti. Apa kita nak buat ni? Sayang parti ni dah move forward ke mana? Maka lahirlah satu konsep nak apa kita kata, menaikkan parti. Maka apa dia orang nak buat? Apa dia punya wawasan? Apa gagasan dia? Lahirlah kepimpinan ulama. Maka secara tidak langsung itu telah membentuk lekuk yang kedua atau keluk, keluk yang kedua. Tukar balik lekuk. Saya okay, so keluk kedua naik, okay,
Ini yang 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 interesting part ni. Rupanya keluk kedua dah sampai climax. Dan dia sedang menuju ke bawah. Bukti? Krisis. Keluk pertama jadi begitu sebab? Krisis. Keluk kedua jadi begini sebab? Krisis. Siapa yang di sini yang kata tak ada? Mana ada krisis? It is an open secret. Betul? So the second curve sekarang sedang menami. Saya menyatakan kita perlu the third curve. Itulah nama dia, rejuvenasi. Ada jual tak buku lagi rejuvenasi? Itulah nama dia, pas baru. Apa dosa saya? Hanya untuk mengekalkan parti itu sebenarnya. Is this my sin? Ha, so, naik. So, okay. You kata, tak nak. Keluar ketiga, tak nak. You tak nak pun dia duduk naik dalam ni. You tak nak pun dia sedang muncul. Sebab itu, naturally, the learning theory itu akan berulang balik. Dan, let me remind you, kalau saya masih hidup lah, dengan izin Allah, third curve itu, jalan, nanti, dia pun akan mengalami nasib yang sama. Generasi keluk keempat akan kata, Dr. Mujahid ni sudahlah diamlah, apa dia punya idea orang tak pakai dah lah ni. Fine. Tapi saya telah membuka jalan supaya generasi keluk ketiga boleh meneruskan survival party. Itu saja. Lain, sepatutnya. Sila. Nama saya Zarif. Saya berpengalaman bersama dengan golongan ustaz lah, yang lulusan daripada South Africa. Waktu tu saya tukang masak South Africa, Pakistan. Dan saya melihat diorang ni sebagai menunjukkan, menonjolkan diorang ni sebagai satu orang yang suci. Bila mereka lepas habis belajar daripada madrasah dan sebagainya, diorang ni nampak suci. Dan saya juga nampak benda ni berlaku dalam PAS. Bila mereka masuk PAS, mereka rasa diri mereka lebih suci. Jadi saya nak tanya, komen siapa-siapa lah boleh jawab. Bagaimana, apa pendapat tuan semua dekat sini, apa pendapat adakah bila mereka ni masuk PAS, diri mereka nampak lebih suci lagi, menyebabkan mereka tidak boleh progresif ke hadapan? Ini saya tidak jawab. Quite not a good culture to generalize that once the whole bunch is spoiled, so the whole thing is spoiled. Saya rasa dalam istilah yang lebih baik kita kata, there is always the rotten egg in one basket. Not all the eggs in one basket. So okay. Itu satu masalah lah. So, holier than thou. Saya lebih suci daripada anda. What? Saya ustaz. You tak ustaz. Saya tak tahu sama ada benda itu diamal atau tidak, atau dilihat begitu. Saya tidak tahu. Saya tidak ada satu bukti. Tapi apa yang saya menyatakan bahawa holier than thou ini adalah satu tanggapan bahawa khususnya dalam industri apa, dalam institusi kepadrian, dalam industri institusi kepadrian, clerical system yang menganggap bahawa orang lain itu adalah pasal apa? Because he has got all the power. Contohnya power to apa ni, to forgive, apa dia panggil pengakuan, apa ni, confession yang itu cerita-cerita orang putih kan, dia pergi kat satu bilik tu, dia kata, "Father have committed sins. Tell me, son, what are your sins so I can forgive you. Tell me first." Dia pun ceritalah dia ni gini. God is most merciful. So dia, konsep dia, oh, seolah-olah dia ini boleh memberikan keampunan kepada orang ramai melalui Tuhan. Definitely itu akan reflect dia punya kedudukan. Maka kedudukan itu dia kata dia holier than
dan tahu aku lebih suci daripada kau. Tapi kat itu asal konsep dia. Itu asal konsep dia. Islam tak pernah kenal benda itu. Pada sejarahnya Islam tidak pernah kenal holier than thou. Sebab kita dipahamkan dalam sejarah Islam bahawa kedudukan ulama, dan dia tidak sebut rijaluddin. Rijaluddin ni orang agama ataupun orang agama, tapi dia sebut ulamauddin. Itu orang yang alimuddin, orang yang ada berpengetahuan agama. The only thing yang membezakan mereka dengan orang lain ialah mereka ada ilmu pengetahuan agama, dan di atas dasar itu qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apatah lagi kalau tahu agama. Kemudian lagi yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajah. Orang yang warisan anbiya. In what sense? Knowledge. Kemudian lagi al-ulama fil ardi kamathali nujumi fis sama yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Ulama itu umpama di bumi ini macamlah bintang di langit. Orang yang gelap tak tahu jalan, dia akan minta tunjuk jalan di barat, di darat dan juga di lautan. Itu tidak ada siapa yang kontes bahawa ulama ada special position in the sense of knowledge. Residen ilmu. Adapun dari sudut holia, there is no such thing. Oh, dia lebih suci kan itu. Islam dalam pada waktu yang sama meletakkan kedudukan ulama dalam konteks yang begitu. Pada waktu yang sama dia ulang banyak-banyak kali, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dengan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Kemudian dia sebut innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar wa kana lahum jannatul firdaus nuzulan min rabbihim. Itu orang yang beriman. Jadi makna dalam Islam tidak seharus dan sepatutnya ada satu istilah holier than thou. Adapun ustaz-ustaz atau ulama yang membawa pahaman itu pastinya bukan daripada ajaran Islam. Termasuklah yang menyatakan bahawa dengan nama ulama itu, ya, dan ulama itu plural, dan ulama itu adalah plural daripada alim. Kebetulan boleh saya drag through soalan tadi kerana ada kaitan dengan apa istilah al-ulama wa siyasa. Ulama wa siyasa, ulama dan politik. Where do they stand? Sebab ada satu pandangan yang ekstrim menyatakan ulama tak boleh masuk politik lah. Biar dia kekal dalam dia punya keulamakan supaya dia tidak menjadikan position dia itu sebagai satu kelebihan dan sebagainya. Tetapi Yusuf Qaradawi menyanggah pandangan ini dalam satu jawapan dia. Dalam soalan yang dikemukakan kepada dia, adakah ulama patut tersisih atau patut menyertai politik, maka dalam tajuk al-ulama wa siyasah, Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan bahawa bezanya istilah Rijaluddin ni apa kita kata adalah institusi kepadrian yang menganggap diri mereka itu above everything, dengan Alimuddin. Islam tak pakai Rijaluddin, Islam pakai Ulama'uddin. Okey. Jadi dia kata apabila ulama ini kedudukan dia itu lebih kerana ilmu dia. Tetapi dalam konteks penglibatan dan keterlibatan dia di dalam siasat ataupun di dalam politik, sama ada politik umum ataupun politik kepartian. Dia ada dua politik, ya. Satu general politics. Orang biasa macam kita yang bukan ahli PAR, tapi kita nak kritik dasar kerajaan, itu sudah jadi satu politik. Tapi orang yang pilih nak masuk parti politik, ikut hierarki dia, duduk dalam culture dia, itu dia panggil politik kepartian nama dia. Okey, kena clear benda itu, eh. Baik. Bila orang tu duduk dalam politik kepartian, maka dia tidak ada beza antara dia dengan orang lain. Dia itu makna yang kata Alimuddin itu tidak ada beza dalam konteks apa? Keterlibatan dia. Macam mana orang lain pun kena ada tanggungjawab, dia pun kena ada tanggungjawab. Macam mana orang melihat dia ada apa, dia nak naik tu kerana effectiveness dia, dia pun begitu juga. Dia kena ada dia punya effectiveness dia. Sebab dia tidak mahu dikatakan oleh kerana hanya kerana dia ni orang yang tahu agama, maka dia mesti mendapat tempat dalam hierarki. So benda ni telah disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi, dan kita hanya mengulangi pandangan itu, dan saya berasa bersetuju dengan pandangan itu kerana saya merasakan bahawa
masuk parti politik ada dia punya culture dia, ada dia punya hierarchy dia, dan lebih penting ada dia punya kita panggil benchmark dia yang kita kena capai. So sama ada you itu orang yang latar belakang agama ataupun tidak, dia tetap akan terikut dengan standard-standard yang telah di sama ada atau tidak ada, itu cerita lain. Tapi standard dia mesti dia kejar untuk dapat benda itu. Dan saya sebenarnya teringin nak dengar pandangan tuan-tuan. Okey, sila. Tapi orang nak tanya dulu. Kau salam. Doktor, saya cuma nak pandang lain malam ni, Doktor. Kalau diambil daripada term ulama versus professional, mesti orang mengasihkan ingat professional adalah opportunist dalam PAS. Disebabkan orang-orang PAS ni semua malaikat, jadi diorang akan memilih ulama lah. Tapi kalau kita terus apa yang doktor bawa dalam progressive versus conservative, tidakkah ini juga menunjukkan satu simplistik, doktor? Sebab kadang-kadang ulama dalam PAS pun progresif juga. Nama pun haraki-haraki ni maknanya progresif lah. Kan? Progresif di dalam menceramah Islam liberal. Itu progresif lah tu. Jadi apa substance sebenar yang patut dibawa sebenarnya dua kumpulan dalam PAS sekarang? Dalam peluang tiga. Itu saja, doktor. Terima kasih. Okey. Sabar. Penting nak jawab. So, orang lain nak jawab dulu. Ada siapa nak tolong jawab? Agak-agak. Sila. Mesti ada orang PAS dengan PAS Shalam kan. PAS Shalam ni. Macam mana orang Shalam? Saya cuti. Dia duduk Kota Raja ke Shalam ni? Ya, Shalam. Oh, Kota Raja ni. Sila ada? Ada? Sila ada. Komen. Saya melihat isu progresif dan konservatif ni sebenarnya saya menyebut supaya kita nak keluar daripada satu description yang tidak adil apabila menyatakan ini adalah pertemuan ulama dengan profesional, kerana saya menyatakan macam mana disebut oleh saya tadi bahawa ada di kalangan ulama yang mau ke depan, mana mau nak progresif, ada di kalangan yang profesional pun kadang-kadang lebih konservatif daripada isu-isu dia. Bukan dia tu ulama maka dia mesti konservatif, atau dia ni profesional dia mesti. Sebab itu saya cuba keluarkan daripada pengkategorian ini kepada satu pengkategorian yang lebih mudah untuk kita melihat ciri-cirinya, iaitu progresif dengan konservatif. Although saya sendiri tidak setuju kata dia mesti macam tu, sebab macam mana saya kata dalam progresif tu ada juga progresif yang yang tidak radikal, ada yang progresif yang moderate, ada yang progresif yang nak pergi ke konservatif, ada di kalangan itu yang ambil jalan selamat. Dua-dua kita nak entahnya. Jadi orang tak kata apa lah kat dia. So itu tak betul. Itu kita hanya bagi orang pening kepala bagi panadol, lepas tu mai balik pening balik. So orang yang play safe ni macam bagi panadol lah sebenarnya. Bagi saya zaman panadol dah berlalu dah. Bagi saya you have to define apa dia, so that orang lain tak akan mewarisi kekeliruan ini. Jadi saya tidak suka istilah ulama profesional. Apa makna profesional? Ulama boleh jadi profesional lah. Profesional ni makna ketekunan. Itqan. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqina. Itqan is professionalism. If you are an ulama, you do it professionally. If you are not ulama, you are professional, you have to still do it professionally. So hatta kalimat profession itu saya boleh debat. Sebab itu saya tak setuju. Lebih baik saya kata yang ni orang yang status quo. Status quo ni dia nak sudahlah. Bagi dia we owe our debt to what we have today. Ini kita kena terima kasih. Ada yang kata ya betul, tapi kita kena go forward. Kita nak kena keluar daripada ni. So pertemuan berlaku antara konservatif dengan progresif, atau setengah orang sebut reformist. So bagi saya istilah itulah yang berupaya untuk mengeluarkan kesempitan yang cuba dimomok-momokkan oleh khususnya UMNO supaya PAS terus ke belakang. Dan saya refuse to accept that debate. Saya akan debate on whether you're talking about conservativeness or you're talking about progressiveness.
Dan dalam PAS, progressiveness dan reformis ramai yang nak tengok keluk ketiga itu menjadi realiti. So, apa ciri-ciri keluk ketiga? Ciri-ciri keluk ketiga ini bermula dengan PAS itu menjadi satu parti yang diterima di peringkat nasional. Itulah istilah yang saya namakan menasionalkan PAS. Orang silap dengar, dia kata saya nak jadikan PAS barisan nasional. Kena serang. Dia dengar nasional lah, barisan nasional. Oh, rupanya idea saya ni, saya pun mula takut juga. Kata, aku ni dah going overboard ke aku cakap ni. Kadang-kadang orang berfikir ni, kita dah tulis, kita fikir balik, eh, betul lah aku cakap. Tapi when you try to justify, saya jumpa satu istilah yang dibuat oleh An-Nahdha dan dalam artikel saya ni, mentunisiakan An-Nahdha. Mentunisiakan tunification of another party. Oh, lebih kurang kan menasional rapat. So saya rasa, oh, bukan saya seorang je lah yang bercakap tentang kalau tanya ke orang Indonesia, mengakar umbikan, mengakar bumikan perjuangan. So maknanya gerakan Islam tidak lagi berada di awang-awangan, tetapi berada berpijak di bumi di mana dia beroperasi. Ya, maka di situ ya tautin, ya, tautin al-harakat Islamiyah mewatankan gerakan Islam itu dalam konteks apa? Dalam konteks aspirasi nasional, dalam konteks patriotisme, dalam konteks sejarah negara itu, dalam konteks isu-isu yang kita bawa. Itulah makna menasionalkan parti, yang mana retorik ini tidak sangat kuat dalam keluk kedua. Malah di sana timbul satu perbahasan yang panjang seolah-olah gerakan Islam itu anti-establishment. Gerakan Islam anti-establishment. Dan ini pun disebut oleh Al-Qaradawi dalam buku dia Gerakan Islam daripada kanak-kanak ke remaja. Ya? Minat tufula ila al-murahaqah. Al-harakat Islamiyah minat tufula wa ila al-murahaqah, iaitu daripada kanak-kanak kepada. Salah satu aspek yang disebut oleh Sokhadawi ialah menilai semula literature tribulasi. Literature tribulasi ni kalau ikhwan kita baca, banyak cerita dia tentang tribulasi, kena penjara, kena seksa, kena itu dan sebagainya. Dan kebetulan saya banyak baca tentang literature tribulasi ni. Dia kata kena keluar daripada itu kerana tribulasi ini melahirkan kita rasa benci kepada kerajaan. Hari ini ialah macam mana kita nak fikir supaya kita kena buang literature tribulasi ni kepada satu persepsi baru bahawa gerakan Islam mesti berada sama di dalam sistem, bukan lagi anti sistem. That is something yang saya rasa perlu diolah mengikut apa lokal, keperluan lokal dan realiti lokal. Maka salah satu ciri keluk ketiga itu adalah menasionalkan PAS dan sedang berlaku sebenarnya sekarang ini. Yang kedua ialah PAS bersifat apa ni, menerima kepelbagaian sama ada kepelbagaian kaum dan sebagainya ataupun kepelbagaian politik, plurality politik, yang mana ada pemikiran-pemikiran liberal, ada pemikiran-pemikiran sekular liberal, pemikiran-pemikiran. Jadi, macam mana kita nak embrace, bukan kita sokong dia dengan makna kita apa terima pandangan dia maksudnya kerana itu, tapi kita membuka ruang untuk dia memberi pandangan dan pendapat dia. Dan akhirnya dalam teori lekuk ketiga itu ialah ciri-ciri yang ada dalamnya ialah antara lainnya ialah berupaya untuk berada dalam situasi masyarakat sivil melalui dialog, melalui perbincangan awam, melalui perbincangan advokasi dasar dan sebagainya. Saya rasa inilah yang membentuk keluk ketiga apabila kita bercakap tentang realiti progresif. Dengan ini sebenarnya membuka ruang kepada kepada keluk itu, dan opportunities, peluang sebenarnya bukan sahaja untuk profesional dan bukan sahaja untuk ulama. Peluang itu ialah untuk melihat PAS maju ke depan. Okey, right. Banyak pula. Siapa dulu ni? Best kita bagi kat Lala sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Fakhrizal Indah.
Cuma saya nak tanya satu soalan. Sebab tadi Dr. dah sebut tentang politik, kita ada politik kepartian dan ada politik yang bersifat lain daripada parti, kan? Kalau kita melihat masyarakat kita ni, bila sebut saja politik, dia akan nampak parti. Dan disebabkan itu, saya rasa orang mengupas hadis Bani Israel tasusuhumul anbiya dalam konteks kepartian, sehingga kan mereka yang mendokong, saya tidak ada masalah dengan konsep kepimpinan ulama, tapi mereka yang mendokong secara total dan menjadikan ia sebagai satu, ada yang mendakwa ia sebagai salah satu dasar daripada Islam. Sedangkan apa yang saya faham, doktor cuba maksudkan ia salah satu bentuk ijtihad, sampai mereka menjadikan by hook or by crook, memang kita kena naikkan ulama sebagai kepimpinan. Okey, itu cerita lainlah. Cuma saya nak minta doktor ulas tentang artikel terbaru doktor berkaitan dengan merit. Kita tidak ada masalah kalau ulama untuk memimpin parti dan juga memimpin Malaysia. Kita tidak ada masalah asalkan dalam bentuk merit. Jadi merit yang sebagaimana yang kita perlukan untuk memimpin ini, untuk kita pilih kepimpinan berada di atas. Wallahu a'lam. Okey. Kita pilih kepimpinan tak? Kita nak jawab. Macam mana nanti? Hai, baiklah. Saya nak tunggu dia orang jawab, tak ada jawab. Yang tak berani. Kalau jawab nanti kena liberal. Sila-sila. Pertama saya ucap terima kasihlah kerana mengikuti tulisan-tulisan saya. Sebenarnya tulisan saya itu tidak lain tidak bukan nak mendidik generasi seterusnya supaya melihat perspektif yang lebih terbuka dalam konteks yang berlaku hari ini. Ya, saya ada menulis satu artikel yang sebenarnya dulu lagi saya dah tulis. Dan saya rasa artikel saya mula ialah ulama dan tidak ulama lagi, mana something like that. Duk bincang lagi ke benda ni? Tapi tiba ada jawapan daripada seorang, saya tak ingat nama dia. Dia ribat balik lah. Saya pun pelik. Saya tulis tajuk tentang merit, kelayakan itu. Inna khairu man istajarta al-qawi al-amin surah al-qasad ayat 25. Tiba-tiba dia bawa jawapan pada tulisan saya. Dia kata, ini ialah perancangan untuk menamatkan kepimpinan ulama. Jadi saya kata, oh, macam mana dia boleh come into that conclusion? Tapi saya terpaksa jawab balik sebab saya takut orang tak baca artikel asal saya, orang terus baca dia. Jadi saya terpaksa bagi keadilan pada diri saya. Bayangkan saya sendiri minta keadilan itu, nasib baik saya ada blog saya. Saya boleh tegakkan keadilan itu supaya orang boleh nilai. Baik, balik pada persoalan merit. Sebenarnya dalam Islam, bila kita bercakap tentang kelayakan, ayat yang dibahas panjang oleh para ulama termasuk oleh Ammar Waldi dalam Ahkam Sultaniyah, termasuklah mereka yang berbicara tentang kelayakan peminatnya lah, inna khairu man istajarta al-qawi al-amin, itu sebaik-baik orang yang kamu nak ambil istajar tu, apa sahaja lah, apa-apa. Ayat tu sebenarnya turun kepada Nabi Musa alaihissalam sebenarnya. Bila anak perempuan, dia kata kalau nak ambil al-qawi al-amin lah. Okay, so dibahaskan dari situ sudut apa yang dimaksudkan al-qawi, yang dikatakan kemampuan. Orang kata Quraisy. Ini literature yang awal. Dan tidak pelik mengatakan demikian kerana waktu itu yang merintah ialah Abbasiyah. Pada zaman tertulisnya literature tentang kelayakan kepimpinan, so tentulah dia menyebut tentang Quraisy dan dikaitkan pula Quraisy dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ bermulanya konsep. Tapi kemudian mari waktu yang lebih kemudian daripada Ibnu Khaldun yang menulis buku spesifik tentang terbentuknya kerajaan dan sistem dia dan sebagainya, dia menyatakan dia membantah pandangan Quraisy. Dia kata dia ini tak masuk dalam pandangan awal bahawa yang kata al-qawi itu terbuka kepada siapa saja yang layak. Bagaimana hatta pandangan itu sendiri ada contestation. Dia bukan mutlak. Al-amin saya tentu semua orang tahu, iaitu satu sifat amanah dalam nak menjalankan tugas sebagainya. So dari situlah kita berbincang bahawa asas perbincangan kita tentang merit bermula di situ. Apa beza merit dengan layak? Qualified and merit. Anda pernah dengar meritocracy? Basically, why meritocracy emerge? Kerana ramai yang layak. Soalnya ramai yang layak. At the end of the day, yang dikatakan merit itu ialah dia ada kelebihan. Daripada yang ramai layak-layak itu, soalnya dia the best among the best lah.
atau the cream, yeah, the cream of the society, the best among the best. Itu lahirnya meritokrasi. So bila kita cakap tentang kepimpinan ulama atau bukan, sorry, minta maaf, kepimpinan on the whole dalam gerakan Islam, kita melihat tentang merit ini. Saya nak kata semua orang tak layak ke nak jadi ejen kirpan pusat dalam PAH ni, daripada berpuluh orang yang bertanding atau beratus orang yang bertanding, sebab dia orang layak lah nama dicalonkan. Tapi kenapa yang muncul hanya 18 orang? Sebab they look for merit. Merit ini one step above quality, one step above qualification. Dan ini tidak salah kita lihat dalam konteks Islam yang telah menyebutnya inna khairi man istajarta al-qawi al-amin, iaitu orang yang qawi dan al-amin. So di sini timbul kelayakan itu dalam konteks merit, dan saya rasa amat sesuai kalau kita applykan realiti yang ada hari ini dalam competition yang ada hari ini, persaingan yang ada hari ini. Saya rasa amat sesuai untuk kita melihat satu step forward, bukan hanya sekadar qualification tapi juga merit, attribution yang ada pada dia, advantage yang ada pada dia. So how do you define merit in terms of political leadership? Bagaimana anda mendefinisikan merit dalam konteks politik? Anda melihat kepada satu merit yang ada pada orang itu adalah vision dia yang bukan hanya untuk parti dia, tapi vision dia untuk negara dia. Apa vision dia? Anda melihat tentang bukan sekadar vision dia, anda melihat tentang kepribadian dia untuk melanggani kepelbagaian yang ada hari ini. Dan semua itu dibuat di atas nilai dan neraca Islam. Dan untuk kita melihat nak dapat orang yang faqih, orang yang alim, orang yang mujtahid, orang yang mujahid, mujtahid dan mujahid lain, istahada yastahidu mujtahid, jahada yujahidu mujahid, orang yang negarawan, saya rasa hampir mustahil lah, untuk melihat ada ke dia semua benda ni. So kenapa kita tidak resort kepada konsep syura? I may possess or you may possess the ability to have vision for the party and the country, but you may not have the faqih side of it. So orang lain akan support you dalam bab faqih ini. Itulah yang saya cuba bawa. Saya agak sukar untuk melihat idealnya semua orang ada ciri-ciri ini. Anda mungkin orang yang hebat dari segi faqih, tapi anda mungkin orang organisasi, anda bukan orang organisasi. So anda memerlukan orang yang support you. Tapi dalam keadaan politik, saya rasa yang paling utama orang tu kena ada, ya? Dan orang yang dalam PAS ni, I can guarantee you, I can assure you, tak ada yang duduk dalam PAS ni yang anti-Islam. Itu saya kerak jari. Kalau ada yang tak duduk dalam PAS, dia duduk tempat lain. Tak ada. Cuma tadi, macam mana dia punya pandangan dia, macam mana dia punya rasional dia, itu sahaja. Jadi saya melihat bahawa kita kena memperkukuhkan antara satu sama. Sama ni kita pakailah burung swan yang terbang dalam berkawan. Apabila dia letih, orang lain ganti. Bila dia letih, orang lain ganti. Tapi perjalanan itu terus, dan kita pun belajar tentang macam mana pemimpin datang dan pergi, tetapi perjuangan itu mesti diteruskan. So mungkin dulu PAS memerlukan satu figur yang begitu, tapi oleh kerana hari ini dia dah berkembang sebagainya, mungkin pendekatan figur itu bersifat kolektif. Kalau dulu hanya ada pada seorang, tapi sekarang ada kepada pribadi-pribadi yang berbagai. Pribadi-pribadi inilah yang akan memimpin untuk orang melihat inilah PAS. So inovasi ini saya rasa kena troka. Jangan kita hanya nampak kalau dulu mesti macam tu, sekarang pun mesti macam tu. Kerana keadaan boleh berubah dan kemampuan kita sudah tidak ada. Dan ini sekali-kali tidak mengkecilkan mereka yang terdahulu daripada kita. Kita berpegang kepada adab, ya. Waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itulah doa yang kita baca. Tak ada timbul bila ni orang kata, bila saya buat keluar satu idea baru, oh kamu memperkecilkan yang dulu ya. Eh, apa hal ni? Saya kata, handphone ni baru. Bukan mesti baru tu makna baru tu dia baru keluar ke lah. Tapi baru dia punya teknologi. Baru yang terkini. Yang paling latest. Itu makna new. Bukan new as against old. New as to the meaning of contemporary. So ada benda yang kita jangan terlalu simplistik lah. Bila kita mendengar benda-benda baru. Okay, sila. Best dulu. Alhamdulillah. Best juga. Orang jahat. Orang jahat. Sekolah saya ni. Pas ada masa depan ni. Soalan ni pernah ditanya dulu. Sebelum Terengganu, Terengganu pernah dapat dulu kan. Tapi Terengganu pun kalah. Lantang pun dapat dulu, jatuh lagi. Dapat Kedah, jatuh juga. Perak, jatuh juga. Eh, saya nampak pasti tidak ada masa depan. Sebab benda ni bukan kena pada pas saja. Boleh saya diri? Saya mengantuk. Jadi, saya nampak pas ada masa depan. Jadi sebab Ikhwan pun gagal bila dia menang di Mesir, ingat dia boleh buat perubahan tapi malangnya tidak. Dia gagal sebab dia tak fikir ada orang akan buat coup, orang akan buat counter revolution dan dia akan kalah. Dia tak pernah fikir. Islamis tak pernah fikir benda tu. Jadi saya nampak masalah. Sebab lagi satu kita lihat bahawa apa nama kita lihat orang progresif dilampas orang-orang tua. Yang konservatifnya orang muda. Kalau kita lihat dalam PKR, dalam DAP, orang muda. Cintong, DAP, Buan Teng, DAP, semua orang muda. Jadi yang tua ni, yang progresif, orang pas. Macam mana kita kata nak ada masa depan, sedangkan perubahan tu di tengah orang muda. Jadi saya tak nampak. Betul macam dari. Saya tua lah. Tapi untuk 5 tahun akan datang, benda tu akan jadi masalah sebab orang-orang progresif kurang. Jadi saya tak nampak yang PAS akan ada masa harapan lah sebab orang muda pun konservatif. Jadi Dewan Pemuda PAS sebenarnya kita bukan boleh, benda ni bukanlah satu yang sangat relatif. Kata saya dengar dari tadi, benda ni bukan satu benda yang sangat relatif, iaitu kita tidak boleh ukur siapa yang progresif, siapa yang konservatif. Kita bukan, kita tak boleh ukur. Kita lihat pemikiran konservatif PAS masih di tahap rendah, sangat rendah. Kalau kita tengok dengan pemuda sangat teruk lah. Tapi jadi yang buat idea-idea baru, yang progresif kita boleh ukur. Kalau tak, kita tidak mengatakan Dr. Zul, Dr. Khalid Samad, orang yang progresif kita tidak akan kata. Maknanya kita kata tu, maknanya kita boleh ukur, masyarakat boleh mengukurnya. Jadi orang mengatakan bahawa pemuda PAS orang yang konservatif sebab kita boleh ukur. Mereka nak cakap lagi pasal hudud, pasal negara Islam, itu konservatif. Benda tu kita boleh ukur. Benda tu bukan satu benda yang konserv. Benda tu benda yang satu benda yang apa ni, kalau Dr. sebut tadi, sabat dan urna, anjal dan fleksibel. Benda tu bukan satu yang ni. Itu seorang pertama. Kita rasa dalam PAS ni siapa ya? Yang muda-muda ke apa, progresif? Tak ada. Ridwan Ahmad pun tak progresif. Yang malam doktor pun tak progresif. Konservatif lagi dia. Itu tak sudi ada. Tapi dia pun muda ke tu? Muda. Baik, saya sama soalan kedua. Baik, apa nama saya nak tanya? Soalan tadi kalau boleh, saya tak nak soalan ni bersambung jawapan tadi. Sebab selepas ni saya duduk dan saya akan tanya soalan yang ketiga lah. Jadi saya akan tanya harap doktor inilah. Baik, soalan kedua. Perlu ke orang-orang progresif Muslim progresif masuk PAS? Sebab saya nampak tak relevan dah. Kenapa nak kena masuk PAS kalau dah kita kata dah tak payah cakap pasal hudud, dah tak payah cakap pasal nation apa ni, negara Islam, Islamic State, kita nak masuk PAS nak buat apa? Kita masuk PKR. Orang Islam yang progresif masuklah PKR, masuklah DAP sebab tidak ada satu ketetapan syarak yang menghalang kita masuk DAP atau PKR. Tidak ada. Dan kemudian kalau kita kata kepimpinan ulama kita tolak, lagi lah kita kena masuk DAP dan PKR. Sebab DAP dengan PKR lagi progresif. PAS sebab tu, saya tak nampak apa perbezaan kalau kita dah PAS dah buang Islamic State, dah buang hudud, dah tak ada gemar ulama. Jadi nak masuk PAN nak buat apa? PAS pula berkembang di negeri-negeri Melayu saja, dia boleh jadi ganti UMNO lah, betul lah. PAS ganti UMNO. Memang lah. Jadi saya tak nampak satu yang menarik ya, untuk orang-orang Islam yang progresif untuk masuk PAS. Sedangkan di Indonesia berlaku benda yang sama juga, PKS. Itu saya tak nampak apa peranan dia. Peranan dia berkembang 2-3 tahun, kemudian masalah. Dia tak menonjol.
Ikhwan pun problem. Ya, tapi saya bagi contoh-contoh yang baiklah. Jadi macam di Libya, Rashid Ghannouchi. Tunisia. Rashid Ghannouchi boleh berkembang dengan baik dan dia tidak perlu menonjolkan partinya, Nahdha. Dia tak perlu menonjolkan. Ikhwan berkembang. Kata Ikhwan lah, jalan penyelesaian lah, Rabi'ah lah, Allah Raya Tuna dan sebagainya. Tapi gagal. Bertanding di sudut Al-Quran, tapi yang boleh hafal banyak Quran. Kemudian Allah datangkan salah seorang lagi makhluk macam dia, hafal Quran juga, Asisi. Sama. Jadi apa penilaian itu kita punya. Jadi tapi satu model yang menarik lagi, kita boleh kita AKP lah, mungkin menarik lah mungkin untuk digaji. Tapi yang lain kebanyakannya masuk Batisan, dia tak nampak apa punya. Jadi saya nak tanya balik persoalan-soalan yang mudahnya, kenapa orang, adakah perlunya parti Islam? Dan saya tak melihat apa pandangan doktor bahawa kenakah orang-orang Islam yang progresif masuk parti Islam? Terima kasih. Tak punya pandangan tentang PAS macam mana? Tak masih faham. Agak-agak PAS perlu dihapuskan tak? Saya tak payah PAS. Dia kalau Kelantan kalau habis PAS, saya boleh cakap lah. Tapi ada orang-orang yang progresif dalam PAS, macam anak-anak muda lah. Sebab saya nampak perubahan ni di tengah orang muda juga. Macam ada Juham dan Yutam lah. Yutam pun masih berselindung, dia tak nak cakap dia di PAS sebagainya lah. Tapi orang-orang PAS, orang tua PAS lagi dan dia akan ataupun dalam bahasa lain, sebab ustaz tanya. Kalau saya tak nak cakap dah. saya tak nak duduk. Tapi dia tanya juga. PAS memerlukan satu dark age dia untuk melahirkan renaizer dia. PAS pun kalah. Dan kalau PAS nak bangkit, itulah PAS kena kalah. Saya tak nampak sebab orang progresif ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tak cukup jari dia punya ni. 5 jari dan 5 orang ni yang saya nampak. Saya tak nampak orang lain dah. Ataupun kalau ada untuk disebut. Jadi pandangan kita rasa biar ulama menang semua. Biar cepat kalah. Tak, saya rasa dia kan kalah. Dia menang sama-sama dia lah. Tapi dia takkan, kita akan menang. Di Malaysia PAS akan masalah yang sangat teruk. Okey lah, itu satu pandangan lah. Pandangan jujur. Pandangan jujur. Cuma ada benda yang kita kena tengok. Pertama, saya setuju kenyataan bahawa yang menang itu parti Islam tidak menjamin kekekalan dia selama-lamanya. Kerana bila kita masuk dalam konteks demokrasi, permainannya ialah demokrasi. Okay, so tak boleh kata asal kita buat nama Islam, bila kita menang maka kita akan kekal di situ. Tidak ada. Kerana kita terdedah kepada permainan. Kita terdedah kepada sejauh mana kita dapat menguasai keadaan. Kita terdedah kepada cara bagaimana orang menilai kita, bukan dari segi retorik kita, tapi orang menilai kita dari segi apa dasar alternatif yang kita bagi kepada orang lain. Saya boleh bagi contoh. Sebenarnya kalau anda pernah melihat tulisan Asif Bayar, seorang liberal dari Iraq, mengajar di Universiti Barat, telah menulis satu tesis yang dinamakan sebagai Post-Islamism. Post-Islamism ini menggambarkan revolusi Iran tahun 79. Saya ingat masa itu saya form 3, ada sebagian sini belum lahir lagi. Gambar besar kau main di bilik saya. Saya antara orang yang kau main di idola masa form 3 lagi masa itu. Sebelum tidur, kena tengok gambar dulu, baru saya tidur. Masa tu ngaji tak ada lagi. 79 eh? Okey, tak apa. Jadi, tapi dia melihat, oh rupanya bila dah masuk tahun era 90-an, revolusi sudah hilang di punya tarikh. Retorik, semangat, dia naik kerana revolusi itu. Lepas Khomeini, post Khomeini, bila Khomeini dah tak ada, dia semakin meludung, lembab. Dia tak ada semangat. Dia kata kenapa? Dia kata dia nak tengok fenomena ni. Saya terpaksa jawab panjang sikit. Dia tengok fenomena ni. Dia kata kalau dia nak tengok dari segi kerajaan, memang tidak ada apa-apa perubahan daripada Khomeini sampai pada tahun 90-an itu. Mana lebih pandang 20 tahun lah, 2 dekad. Tapi dia kata bila dia tengok dalam masyarakat, sudah lihat di sana satu bibit-bibit tekanan kepada kerajaan untuk accept realities. Accept realities ni berubah daripada dulu diulang-ulang tentang tanggungjawab kepada hak. Responsibilities through rights. Dulu responsibilities, sekarang kepada hak. Bila hak timbul soal, hak sebagai rakyat Iran apa? Hak untuk mendapat apa ni? Hak untuk mendapat ini, hak untuk mendapat, maka hak wanita, hak asasi manusia,
mula dia dah ditekan dengan persoalan-persoalan tadi. Kemudian timbul daripada persoalan sejarah lampau kepada masa depan. Ini 20 tahun dah duk revolusi, mort bi Amerika, mampu Amerika, 20 tahun dah sebut itu boring. Mampu Amerika, mana negara aku tak maju. So timbul rasa dissent, tak setuju kepada kerajaan. Kemudian daripada teks Quran yang rigid kepada pensajarahan Quran, kontekstual, daripada tekstual kepada kontekstual, maka lahirlah desakan daripada orang bawah untuk akhirnya menamakan post-Islamic. Itu lahir konsep bila 90-an. Tapi benda itu muncul balik pada tahun 2010 dengan kebangkitan Islam yang baru. Habis dah cerita revolusi Iran, mari pula lagi kebangkitan-kebangkitan politik Islam ni. Maka teori dia itu dipakai sebagai andaian kepada adakah pengalaman Iran itu minta gerakan Islam ini supaya dalam post-Islamism yang dimaksudkan lepas Iran itu, isu-isu kepertanggungjawaban kepada isu hak, kepada isu sejarah, kepada isu masa depan, isu dasar, kepada isu alternatif dasar sebagainya, adakah itu perlu menjadi sebahagian daripada agenda. Kemudian datang pula teori Oliver Roy, lagi hebat. Kalau adik kita menyatakan Islam gagal, Oliver Roy dah sebut dah satu buku, The Failure of Political Islam. Dia buat buku tu tahun 96 dengan mengambil kira pengalaman di Algeria waktu itu, FIS menang, dengan mengambil pengalaman Sudan yang nak tatbik syariah Islamiah waktu itu, dengan mengambil pengalaman di negara-negara yang waktu itu Afghanistan bila Taliban ambil alih, maka timbul isu rakyat tidak puas hati. Malah dia kata orang Islam, politik Islam yang menang itu lebih nak meluahkan perasaan benci dia kepada Barat daripada nak bagi sesuatu yang baik untuk rakyat dia. So timbullah thesis, the theory of the failure of political Islam. Buku tu pun ada dibuat oleh Oliver Borat. Kenapa saya cerita semua ni? Apa kaitannya dengan soalan tadi? Memang itulah realitinya daripada kajian yang dibuat, bahawa Islam sebagai entiti politik, bila dia naik, dia juga terdedah kepada naik dan turun. Okey? Dan saya setuju. Itulah isu dia. Itulah maksud yang disebut dengan bahasa dia. Dengan bahasa akademik dia yang saya sebut ni. Bahawa bila politik Islam naik, itu bukan menjamin dia boleh kekal sampai bila-bila. Baik. To prove that. Saya bukan suka tau. Tak ingat orang kata, Mujahid suka Islam ni menang lepas tu kalah. Bukan, saya menceritakan reality. Ini sekarang salah orang bila dia dengar cakap tu, tambah-tambah dalam video ni pula dia upload, nanti dia kata Mujahid suka Islam kalah. Saya cari Wan Ji ya, kan? Saya tak kata begitu. Saya menceritakan orang dah buat kajian. Dan you baca saya punya artikel pemikiran gerakan Islam moden. Saya buat mai Asif Bayan, gambar dia mana dia. Dia seorang liberal, betul. Saya peduli apa dia seorang liberal tak? Saya sebagai orang yang nak kaji apa yang dia buat kajian, kenapa saya nak invent the wheel again? Orang dah buat kajian, apa saya nak cipta lagi satu kajian? Saya ambil pengajaran. Beza Oliver Roy, Asif Bayan dengan Mujahid. Mujahid orang aktivis. Mujahid bukan cakap teori, tapi Mujahid duduk dalam parti Islam. Jadi Mujahid kalau belajar, dia akan lebih tahu pada Oliver Roy. Kerana Oliver Roy hanya tulis dekat meja dia, dia tengok, dia buat kajian. Tapi Mujahid duduk dalam, dia tengok, dia tahu apa yang pengalaman. Macam you kata, tidak semudah kata kalau kita tertinggal faham, kita masuk lagi. Tidak semudah begitu. Bila masuk dalam dunia parti politik, anda bercakap tentang competition. Anda bercakap tentang contestation of thoughts and ideas. Anda bercakap tentang jati diri untuk menerima tuhmahan dan fitnah, tapi masih mampu untuk it takes another trait altogether. Kalau kita just mengaku kalah begitu, maka tidak adalah dynamic parti politik. Nah, balik kepada persoalan tadi, bahawa isunya hari ini ialah bagaimana kita nak ambil pengajaran. Mursi contohnya. Mursi sudah ada ni orang yang mengkritik kenapa Ikhwan kalah. Sebab Ikhwan menang-menang dia nak buat syariah. Masa dia nak buat
dustur. Dia nak ambil, nak buat perlembagaan baru, dia tak masukkan golongan liberal sekular. Dia sisihkan golongan liberal sekular, dia pengaruhi untuk dia tidak ada isu wanita, tidak ada isu. Ini orang yang tulis lah, orang yang tulis lah. Saya tak berani kata apa sebab isu Mursi ini agak lebih rumit daripada sekadar isu itu. Saya telah pun hadir dalam forum untuk menyatakan pandangan saya terhadap rumitnya isu Mesir. Tapi apa pun, sudah ada orang menulis begitu. Sudah ada orang menulis, Puak Islam ni masa nak menang dia ambil kita semua, tiba bila dah menang dia tinggal kita semua. So itu antara desakan. Saya tidak berkata demikian. Saya bersetuju dengan Sisi, makhluk lain yang menggantinya itu. Saya tidak setuju. Tapi saya menyatakan itu harga yang dibayar apabila kita masuk dalam politik. Kita akan terdedah dengan konspirasi, bukan sahaja dalam tapi konspirasi luar. Apatah lagi Mesir mempunyai kepentingan strategik, hubungan dengan Israel, Camp David, hubungan saluran gas yang melalui Mesir pergi ke Israel. So tentu di sana ada kepentingan strategik Amerika in the Middle East to preserve the Israeli state in order to balance the power there. Itu Middle East punya American policy. So it's tidak mudah, tapi saya nak ceritakan bahawa bila kita duduk di atas menjadi penguasa, tidak semudah yang kita jangka atas nama Islam kita boleh kekal sampai bila-bila. Sebab itulah mengambil latar belakang pengajaran daripada semua ini, seharus dan sepatutnya PAS lebih baik daripada rakan-rakan dia kerana pengalaman sudah ada di depan macam dia. Soalnya dia nak belajar ke tak? Soalnya dia nak bincang ulama ke tak? Soalnya dia nak bincang lagi ke soal kawan ni liberal, kawan ni plural, kawan ni apa? Syiah. Saya hampir lupa tajuk tu. Oh ni Syiah. Jadi sedangkan depan kita ni satu isu besar tentang sama ada gerakan Islam boleh kekal atau tidak dalam konteks kuasa, supaya dia belajar daripada pengalaman-pengalaman dia yang lalu. Baik, kenapa tidak, apa gunanya orang masuk PAS kalau PAS tidak progresif? Lebih baik masuk DAP, lebih baik masuk PKR. Bagi saya, sebagaimana parti-parti politik lain, mereka akan cuba mempengaruhi orang. Jadi kalau DAP dapat mempengaruhi orang Melayu untuk masuk dia, silakan. Saya tidak ada halangan. Kalau ada orang kata lebih baik aku masuk Anwar Ibrahim ikut PKR, silakan. Tapi pastinya saya akan katakan kepada mereka, masuk PAL ada masa depan. Saya akan kata begitu. Takkan saya nak kata, usah masuk PAL lah, turut PAL. Come on. Sebab itu saya ada di sini hari ini. Sebab itu saya against all the odds. Sebab itu saya against all the times. Sebab saya menyatakan politik Islam ada harapan di dalam negara ini dan di dunia keseluruhannya. Kerana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cumanya tadi, tadilah macam mana nak adjust, macam mana nak sesuai, macam mana nak letak prinsip dengan kesesuaian, locality, pengajaran daripada sana sini. Malah di Malaysia lagi teruk kita punya pengalaman kerana kepelbagaian yang ada. Muslim hanya 51% saja. Macam mana kita nak duduk dalam keadaan itu? Sebab itu kita engage dalam dialog. Sebab itu kita engage dalam civil society. Sebab itu kita engage dengan the so-called liberal. Kita engage dengan so. Sebab kita merasakan bahawa di sebalik kemusnahan UMNO hari ini, dalam konteks mereka sudah tidak, UMNO pun duk bincang benda sama ke ni? Ni, UMNO duk bincang benda sama ke ni? UMNO nak balik ke belakang ke? UMNO nak menuju ke depan? So bagi saya, inilah politik yang ada dalam ya, real politik. Ya. So kita, saya mungkin bersetuju dengan kenyataan bahawa bila kita menang bukan bermakna kita akan kekal sama-sama. Dan di Malaysia, kalau tanya saya tambah satu lagi, jangan mimpi kita boleh menang hanya kita saja. Jangan mimpi. Itu realiti. Tapi PKR dan DAP mungkin boleh menang dan lepas. Suka juga sebab realistically speaking, kemenangan DAP dan PKR tanpa PAS akan jadi masalah kepada kemenangan itu. Kerana PAS dalam konteks dilihat sebagai parti alternatif bagi orang Melayu, terpaksa keluar diri dia daripada bekas UMNO
dengan membawa satu identiti baru tentang erti Melayu dan erti kepelbagaian ya yang ada, dan itu cabaran yang paling besar. Okey, baik. Sila. Nak bagi dulu pada soalan saya macam ni, dalam konteks doktor nak menasionalkan PAS, kita dapat lagi pada lihat timeline pasca PRU 2008 di mana sokongan PAS di luar bandar juga berjaya menarik minat mengundi bukan Islam, Cina dan sebagainya. Tetapi penyokong PAS di luar bandar masih lagi ada ragu pada rakan-rakan PAS, DAP, PR dan sebagainya. Jadi soalan saya, adakah PAS sedar bahawa perkara ini berlaku atau sengaja membuat tak sedar? Dan yang keduanya, di mana komitmen PAS dalam Pakatan Rakyat, di mana kita sebagai satu tim? Sebab kalau kita lihat sebelum PRU 13, contohnya saya beri isu PTPTN. Isu pakatan ialah kita nak hapuskan PTPTN. Bukan kita, pakatan nak hapuskan PTPTN. Tapi di Kedah, Queen, kerajaan Dato' Azizan naikkan yuran, satu. Dua, dalam konteks kita nak hapuskan rasuah, Pulau Pinang dan Selangor terlebih ke depan dalam usaha nak declare asset, ada freedom of information law, tapi Kelantan masih diam dan kelu dalam isu ini. Jadi saya melihat seolah-olah PAS sengaja mendiamkan diri dan lebih suka duduk di belakang. Dan yang keduanya, Dewan Pemuda PAS dilihat seolah-olah lebih ulama daripada Majlis Majlis Syura. Dan mereka lebih concern isu konsert Metallica dan sebagainya dibanding dengan Ketua Pemuda UMNO, Kerry Jamuddin, fokus isu sara hidup, kerjaan dan sebagainya. Jadi di mana relevannya PAS? Dan yang kedua, kita ragu komitmen PAS dalam pakatan. Baru-baru ni pun isu PAS nak keluar, nak masuk, nak kaji kedudukan. Jadi di mana komitmen PAS dalam pakatan? Okey, pada ngentas sudah macam nak komitmen PAS. PAS seolah-olah macam terbagi pada dua dan masing-masing ambil side. Saya setuju, kalau yang tak setuju tak setuju. Dia tak ada suara yang nak hold together. Calon untuk pada PAS. Okay. Saya melihat pertama ada dua side lah. Satu komitmen lah. Saya jawab komitmen dulu. Komitmen PAS dengan Pakatan Rakyat sudah dijawab oleh Presiden atas apa isu yang ditimbulkan dalam kenyataan Ketua Dewan Pemuda, telah dijawab oleh Presiden, telah dijawab oleh Mursyidul Am, bahawa menegaskan beberapa kali bahawa tidak timbul isu tarik balik atau rujuk semula, nilai semula pakatan, tapi yang timbul ialah penambahbaikan. Okey, apa yang orang kata di belakang itu satu bab, tapi sebagai stand resmi jelaslah bahawa kita akan terus bersama dengan pakatan. Kedua ialah tentang bagaimana PAS dilihat tidak terlalu menonjol dalam perjuangan-perjuangan yang melibatkan kepentingan yang lebih besar daripada sekadar melihat tentang konsert dan sebagainya. Pertama, saya tidak boleh jawab sebab saya bukan pemuda. Saya pernah duduk dalam jawatankuasa pemuda selama dua penggal lebih. Saya pernah berkhidmat di bawah Datuk Mahfuz Omar dan saya pernah berkhidmat di bawah Salahuddin. Cuma lepas tu saya terpaksa, saya dipencenkan kerana cukup umur 40 tahun dan kemudian saya terus masuk PJK PAS Pusat tahun 2005. Tapi saya boleh beritahu dalam pemuda kita mempunyai satu cabaran juga untuk mengubah beberapa sikap terhadap pandangan yang lebih besar itu. Walau bagaimanapun, dalam isu DAP dan PKI yang dilihat ke depan dan PAS seolah macam lebih suka mengambil backseat, contohnya dalam declare assets, information, act of information, akta apa maklumat sebagainya. Saya sebenarnya kalau tanya pandangan peribadi saya lah, bukan mewakili parti, tapi pandangan peribadi saya, seharusnya kita kena buat apa yang kita duk sebut-sebut lah.
kita dulu kata apa ni, mimpi UMNO mewah, mereka hidup mewah, mana dapat duit. So kita kena beritahu, kalau kami jadi, kami akan istiharkan aset sepatutnya mengikut dasar itu yang kita dulu baca, lima taqulu nama la taf'alun kabura maqtan indallah ya antaqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap tapi tak buat? Allah benci orang yang cakap tapi tak buat. Ikutlah, mana kita kena buat. Kemudian isu tentang PTPTN dan sebagainya, saya rasa apa yang nak dibawa ialah sepatutnya parti, tak kira apa dia, apatah lagi parti Islam, dia kena touch the, apa kita kata, the people's issue yang melibatkan kepentingan rakyat. Yang setengah orang kita rasa syok sendiri, kita rasa itulah perjuangan kita, sedangkan benda itu tak ada apa pun dalam kehidupan awam. At the end of the day, it's about bread and butter, makan dan minum. When the people are hungry, they are angry. So don't make the people angry, give them food. Okay, so benda-benda gini yang maksud saya ialah aspek keperluan fizikal, aspek keperluan facilities hidup, dan aspek moral juga mesti digabungkan sekali. Dan komen anda terhadap PAS itu adalah hak anda, dan saya menerima semua komen itu dan kritikan itu dengan harapan doakan supaya kita dapat bawa benda ni. Tadi disebut ada 5 orang saja yang dia boleh nampak duk buat benda-benda ni. Mungkin ada ramai lagi. Dia orang senyap-senyap, dia senyap nanti boleh muncul. Dia akan bersama insya-Allah. Okey, kita 10 minit lagi. Sila. Taufik. Tadi. Tak ingat lah. Ada. Ada lagi dah. Jadi tapi betul tak ulas lah apa nama, kenapa yang progresif ni banyak yang tua, yang konservatif ni banyak yang muda, banyak pula dia ada dewan, dewan pemuda tu dewan konservatif. Cuma saya nak minta kalau boleh doktor beritahu, sebab ramai orang muda, orang mungkin ramai rampas lah, tapi dia orang pun takut nak cakap pun. Apa nama, apa yang saya ingat kami pernah ditanyakan kau lah pada seorang saudara Hasbi muda, pernah tanya benda tu. Apakah usrah, apakah kelesuan PAS hari ini disebabkan masalah usrah? Usrah yang kabur. Kita pun tak tahu Gamis baca buku apa dalam usrah. Buku apa? Dia ada komen-komen komunis. Komunis kiri dia ada baca buku komunis tak? Paling kurang yang paling mudah ni, Komunis Manifesto dia ada bincang tak dalam usrah? Ataupun buku liberal macam IKD dia ada baca tak? Jadi macam mana dia orang buat usrah, kita pun tak tahu apa dia baca. Jadi saya nak tanya doktor, soalan yang mudah. Apakah yang doktor baca? Dan apakah yang ulama-ulama PAS yang lain baca? Adakah mereka ada usrah? Dan usrah mereka baca apa? Adakah asyik baca Ma'alif Fitariq, Madayani Intima'il Islam dan macam-macam kitab, Risalah Ta'lim, itu sahaja ke? Ataupun ada lagi kitab buku-buku lain? Sedangkan kita nak perintah Malaysia ni, katanya nak bahas masa depan, kata doktor lah. Jadi kalau baca buku Mesir, kita akan gagal. Betul ke? Dan kalau dah agak lagi tergagal, nak gagal kita baca buku Malaysia. Kalau kita nak menang kat Malaysia, kena baca buku Malaysia lah. Jadi buku-buku Malaysia apa yang telah kita baca dalam usrah kita? Okey, saya ulangi ya, isu progresif dengan konservatif. Macam saya kata tadi, saya tidak mahu membuat conclusion yang kata konservatif itu adalah pemuda. Sebab bagi saya, mungkin anda melihat kenyataan resmi dari sudut official stand dan juga tokoh-tokoh yang tertonjol. Tapi saya yakin dalam Dewan Pemuda ada yang progresif dalam konteks mereka mahu melihat lonjakan yang lebih besar dan sebagainya. Macam tadi, saya rasa ada isu grouping teori di sini. Grouping teori itu dia tak nak keluar sebab dia akan terasa sebagai pengkhianat. Dia rasa itu kita kena kaji lah macam mana nak keluarkan daripada grouping teori ini. Bobbank sedalam. Dan yang kedua ialah tentang isu tadi buku. Saya tidak tahu, sebab apa yang saya tahu ialah saya mencadangkan dalam buku saya Rejuvenasi, saya mencadangkan satu piayawan kepada yang dikatakan ahli PAS itu. Piayawan, standardization tu. Maknanya begini. Apa yang dikatakan ahli PAS itu? Adakah ahli PAS itu
kita kata kerana dia ni banyak dengar ceramah dan takbir kuat, dia alipah. Atau kita kata alipah tu kerana dia hentam UMNO, maka dia alipah. So dia mesti ada satu standard. Alipah sini kita nak standard untuk orang yang ahli biasa gini, yang leadership level begini. Dan dari situ baru kita boleh meletakkan tadi itu. Kita nak lahirkan orang PAS yang tadi itu. Kita kata kita nak takbir Putrajaya ni. Kita bukan nak takbir cawangan Seksyen 7 ataupun kawasan Shah Alam. Kita nak takbir Putrajaya. Apa yang diperlukan oleh ahli PAS yang boleh membentuk mereka menjadi negarawan? So apa buku yang perlu mereka baca untuk jadi negarawan? Yang lebih penting, apa kurikulum yang mereka kita nak sediakan kepada kepada mereka? Sehingga akhirnya yang lahir daripada kita ialah orang yang kita iktiraf ini standard piawaian yang kita kita mahu, dan dia akan lahir tak kira ulama atau tidak ulama, tapi inilah yang kita lahirkan daripada standard orang orang PAS. Hingga hari ini tidak ada piawaian itu. Sebab itu saya mencadangkan dalam buku saya menubuhkan dalam satu daripada aspek rejuvenasi organisasi PAS adalah menubuhkan Jabatan Sumber Manusia Parti. Jabatan Sumber Manusia Parti ini mampu untuk memberikan satu strategic view kepada apa yang dia nak capai dengan standard keahlian dan kepimpinan yang dia nak bentuk, dengan semua apa bakat yang diperlukan, bukan hanya buku Islam tapi juga buku tentang pentadbiran, buku tentang negara, buku tentang hubungan antarabangsa. Saya kita tengok, alhamdulillah masa saya pemuda lah, masa zaman Salahuddin dengan Mahfuz, kami dididik untuk ada pendedahan kepada international relation, di mana kami terlibatlah AMSEC, Asian Muslim Secretariat. Saya sendiri hadir dalam program AMSEC di peringkat Jakarta, di peringkat Asia. Kami pergi ke ASEAN punya pejabat. Jadi maknanya zaman itu ada pendedahan-pendedahan terhadap international. Saya sendiri mengutai delegasi ke South Africa, di mana di sana kami berjumpa dengan parti Nelson Mandela, berjumpa dengan ketua muda dia. So sepatutnya pendedahan-pendedahan ini kita bukan hanya cakap benda-benda kecil, international relation kita, kita dan kita start to introduce ourselves. Saya di interview oleh TV, radio, radio di Johannesburg, tanya tentang parti Islam apa. So itu kita bersedia untuk berinteraksi dengan international community untuk bawa apa idea kita, dan saya rasa itu yang perlu didedahkan untuk menjadi seorang ahli PAS. So saya tidak tahu apa buku yang mereka baca, dan kalau tanya saya, saya terbuka. Mungkin saya boleh bahasa Inggeris, saya baca buku bahasa Inggeris. Saya boleh bahasa Arab, dan saya selalu bertanya kawan-kawan, ada buku apa yang latest? Kerana buku latest, kalau kita duk baca buku apa yang dikarang 20 tahun yang lalu, kita tak baca penulis yang sama dengan pandangan dia yang terkini, kita akan pegang pandangan dia yang 20 tahun yang lalu. So ini budaya yang kita kena, kena baca, kena baca. Saya baru ni saya beli dua buku dekat airport. Satu buku Datuk Saifuddin Abdullah, Politik Baru, which is a good book to read, ya, yeah, sebagai satu alternatif. Cuma dia nampak tebal, tapi sebenarnya English sebelah, Melayu sebelah. Jadi saya flight daripada KL ke Penang, sejam saya clear dah habis saya baca yang Malay punya version. Lepas tu saya beli satu buku, saya tak habis lagi. Buku ni agak controversial, iaitu History of God, Kathleen Armstrong. History of God ni kalau baca memang kena kena ada ilmu sungguh lah. Kena ada ilmu sungguh. Tapi macam saya katalah, kita boleh baca apa yang kita nak baca. Saya boleh baca Das Kapital, saya boleh baca Komunisnya Manifesto, saya baca sejarah Karl Marx. Tapi bacaan tu di mana penilaian? Itu yang penting, nak lecak neraca. Jangan pula setengah orang dia baca Kamak, dia syok kat Kamak. Dia baca Hasan Banna, dia syok kat Hasan Banna pula dah. Saya dia baca ni pula, dia syok kat dia ni pula. Ada. Dalam baca tu, kita mesti eksploratif. Kita kena ada kita punya, kita punya standard. Cuma saya, kadang-kadang saya minta lah kepada generasi adik-adik ni, kalau kita baca, bagus. Tapi tadi saya kata, kekuatan kita untuk, yang kata prinsip tadi itu, ya, jangan kita baca, kita pun jadi terlanjur begitu. Sebab itu yang lebih penting ialah apa yang anda baca, bincang dengan yang itu, yang kata fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Orang kata itu kena tanya ulama dah. Fas'alu ahli zikri itu bidang dia.
tak semesti bidang agama. Kalau dia bidang politik, dia mungkin mahir dalam bidang itu. Kalau kita tanya Karl Marx macam mana? Oh, tu Karl Marx. Karl Marx pun cakap zaman mana tu yang dia anti agama. Zaman Kristian duk tekan ni, gereja-gereja feudal ni duk tekan marhaim-marhaim ni. Sebab itu dia melonjak untuk bawa satu idea class struggle. Kerana bagi dia class struggle itu yang akan create change di dalam society. Lalu dia menyatakan tentang soal orang agama ni tak boleh pakai opium of the society. Betul lah, sebab apa? Orang agama ni dia bagi candu kepada orang, kamu kena ingat Jesus, kamu kena ingat God, God is most forgiving. Lepas tu dia ambil duit dia orang, dia perah dia orang. So orang jadi lalai dengan agama, tapi pada waktu itu dia curi duit rakyat. Itu istilah dia yang timbul, yang dia tulis zaman mana itu. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Saya pernah berforum sekali dengan saudara apa tu, Nasir, apa tu nama tu yang PSM nya tu, Dr. Nasir, Dr. Nasir Hashim. Dia membawa ayat nuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil arman aj'aluhum a'immatan. Kami nak bagi kepada orang yang tertindas, lalu kami jadikan mereka itu. Lalu dia kait-kait itu dengan class struggle. Lalu dia kata Islam juga mengiktirafi socialism. Saya jawab balik, Islam tu bukan dia tengok satu bak je, dia tengok luah. Jadi kebetulan dalam luah tu ada satu bak tentang memperjuangkan orang yang ditindas, yang you namakan sebagai kelas. Alhamdulillah, engage. Atau orang komunis pun, dia kata komunis lebih baik, silakan kita engage. Mana yang kata komunis lebih baik? Saya boleh bagi jaminan, kalau Karl Marx masih hidup hari ni, mungkin dia akan lawan balik teori dia tentang agama. Bila dia melihat agama sendiri sudah evolve, agama sendiri sudah evolve. So hatta orang yang mengasaskan pemikiran itu sendiri akan mengkritik balik apa yang dia asaskan dulu. So benda-benda gini saya rasa dia bukan satu yang absolute. Selagi mana dia pemikiran manusia kecuali wahyu, ya, maka itulah yang sempurna. Ada pun yang lain hanyalah pandangan manusia yang right, oh, orang kecuali al-maksum sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi sebab nak tanya kan. Satu lah, minta maaf. Tadi orang suruh tanya tak mau. Bagi pesan dia bertiga kali. Assalamualaikum. Saya Rizky Mukris. Soalan kesinambungan daripada soalan yang dilontarkan oleh Al-Akhban tadi. Al-Akhban. Ada Muslim progresif, efektifnya tarbiyah usrah di peringkat universiti dan sebagainya. Kita lihat di sana lahirnya beberapa orang tokoh-tokoh yang hebat yang mereka dahulu terlibat dengan pengkaderan PAS ni di universiti dan akhirnya keluar tidak bersama-sama dengan PAS. Soalan itu mungkin lajnah tarbiyah yang menjawab. Tapi soalannya saya pada malam ini mungkin sebagai pengakhir, doktor buat kajian berkaitan dengan keluk-keluk yang ada, kemungkinan keluk yang berlaku, keluk keempat dan sebagainya. PAS mempunyai sejarah yang panjang sepanjang mana UMNO berada. Boleh kata saya rasa ini adalah gerakan Islam yang paling lama berada dalam politik berbanding dengan Indonesia yang ada bersama adik-adik. Soalan saya, adakah kemungkinan daripada keluk itu akan lahir satu parti baru yang memberi ruang kepada Muslim yang lebih progresif, sama ada ia bernama Parti Islam ataupun tidak, tetapi membawa nilai-nilai Islam yang pertama, dan apakah sikap ataupun kesediaan ahli PAS sendiri menerima satu wadah baru Muslim yang progresif dalam politik tanah air? Okey, kita jawab 5 minit lah. Dalam kajian politik saya terhadap parti-parti politik Islam, perkara itu memang berlaku. Contohnya kepada Ikhwan sendiri, pada tahun 90-an wujudnya Hizbul Wasat, ya, iaitu parti wasat yang mana dia adalah satu ekspresi tidak setujuan. Dia melihat Ikhwan selalu slow dalam politik, maka dia kata aku perlu bentuk satu wahana politik baru yang nama dia Al-Wasat. Itu juga di Lebanon, boleh kita tengok gerakan Islam daripada jemaah Islamiah yang dipimpin oleh Fatih Yakan. Juga dari situ kerana mereka lihat tak progresif, dia pecah. Lalu dia bentuk Hizbut Tauhid ke apa ke. So
Maknanya begitu juga dalam PAS sebenarnya pernah berlaku, tapi di atas mungkin faktor yang berbeza, iaitu pernah wujud Hizbul Muslimin, Datuk Asri cuba tubuhkan, mungkin dia melihat sepatutnya lebih progresif, dan juga sebelumnya Parti Berjasa, ya, offshoot of daripada PAS. Di Turki wujudnya AK Parti adalah daripada Rafah, yang dia lihat tidak boleh menggamit lebih daripada 2 atau 3% pengundi kerana ideologinya, lalu dia lebih bersikap terbuka dan sebagainya. Di Indonesia dan sebagainya benda itu muncul. Saya tidak menyatakan bahawa perkara ini akan berlaku kepada PAS dalam kelop ketiga. Teori saya hanya mengandaikan kelop ketiga dalam munculnya satu politik baru di dalam konteks PAS itu sendiri, bukan dalam konteks berpecahnya daripada PAS. So saya melihat sejarah PAS lah, siapa yang berpecah daripada PAS untuk buat parti baru atas nama progresif atau apa pun selalunya akan gagal. So saya tidak berniat untuk menduga teori itu. Okay, jazakallah khair. Minta maaf lah, masih dah lewat. Cuma kita bagi satu tepuk tangan pada Dr. Mujahid. Barakallah. Dan insyaAllah akan datang dekat makosik kita. Kita akan bersama dengan beberapa tokoh yang kita sudah usahakan untuk berhadir. Cuma antara yang dah setuju adalah Fathi Aris Omar, insyaAllah. Dan akan bincang pasal di bawah Mendung Usrah. Tulisan dia yang 10 tahun dulu dilihat seperti relevan pada hari ini, dan ada permintaan minta dia datang. Jadi kita panggil dia insyaAllah dan dia bersetuju. Cuma tarikh nanti kita akan bagi tahu balik lah insyaAllah. Dan Ana sedang usaha nak panggil Ariyati Kaprawi daripada SIS. Itu sangat lepas makasih. Yang ini buah-buah nak jadi kapir pula ni. Tapi kita usaha lah insyaAllah. Dan sebenarnya kita ingat lepas makasih ni bukan satu idea yang mesti bila berbentang-bentang tu kita mesti terima, tak? Lepas makasih ni kita boleh interaksi, kita boleh kritik, boleh bantai, tak ada masalah apa. Sebelum ni pun kita dah panggil Hizbut Tahrir. Walaupun lepas makasih semuanya majoriti 100% tolak pandangan Hizbut Tahrir tu kan, tapi kita jemput juga sebab kita nak bintang, kita nak dengar idea-idea tersebut. Dan insyaAllah akan datang kita ada usaha lagi nak panggil Hasmi Hashim untuk nak bentang pasal konsep negara sekular. Dan ada seorang lagi pula, dia akan kritik pula pasal negara sekular. Kita akan buat lah insyaAllah. Nanti semua tu kita akan maklumkan di dalam Facebook lah. Follow Facebook Sekolah Pemikiran Asia TV. InsyaAllah kat situ kita akan tengok lah berita-berita terbaru tentang lepak makasih. Dan sebarang komentar, kalau ada siapa-siapa bagi komentar positif ataupun negatif terhadap lepak makasih, boleh lontarkan kepada Sekolah Pemikiran Asia TV dekat Facebook, dekat inbox, dan insyaAllah admin tu dia akan up komentar tersebut dekat dalam kita punya wall tu tanpa kita tulis nama lah insyaAllah. Boleh nak komen, kritik ke, nak bantai ke, nak apa pun, lepas tu kita up kat atas insyaAllah. Dan jazakumullah khair kerana hadir pada malam ni, dan mudah-mudahan Allah SWT beri keberkatan kita pada malam ni. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doktor, buku Dr. Mujahid ada kat belakang, siapa nak ada dialog atau buku berdialog di gereja, ada siapa di belakang insyaAllah. Sila.